bertemu dengan saya Pak Haikal, dan saya akan mengajari kalian pelajaran seni budaya. Halo, pertama saya tanya dulu nih, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Pertama, kalian udah makan belum? Ayo, harus semangat terus ya, jangan cuma tiduran. Kita dalam kondisi saat ini harus tetap produktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran seni budaya. Ada pelajaran tentang materi flora, fauna, dan alam benda, ada gambar poster, dan ada seni lukis. Simak video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, dan kita akan belajar seni budaya, yaitu akan belajar flora, fauna, dan alam benda. Lanjut lagi, di sini kita akan belajar pertama tentang pengertian menggambar, kedua objek menggambar, ketiga komposisi dan teknik. Di sini kita akan belajar tiga teknik, yaitu pertama teknik menggambar flora, kedua teknik menggambar fauna, dan ketiga teknik menggambar alam benda. Pertama kita akan buka dulu nih pengertian dari pengertian menggambar. Pengertian menggambar, gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang, peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi, bisa dipetik dari uraian di atas, gambar itu sudah ada sejak zaman purba dulu, sejak zaman manusia-manusia kuno. Jadi zaman dulu manusia purba menggambar menggunakan batu. Biasanya mereka menggambar di gua atau tempat tinggal mereka, masih nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah tempat tinggal. Dan kita bisa lihat zaman sekarang alat dan bahan untuk membuat karya itu udah semakin berkembang, dan karyanya udah yoi-yoi. Menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol salah satu bentuk ekspresi. Lanjut lagi. Ya, ini kita akan belajar tentang mengenai objek gambar. Objek menggambar, menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi, ketika kalian ini menggambar, itu enggak hanya mengandalkan imajinasi. Ketika kalian boleh pakai objek menggambar, contohnya seperti ketika kalian di rumah itu ada tanaman, bunga, atau tumbuhan yang ada di dalam pot, itu bisa jadi objek gambar. Atau ketika kalian berjumpa dengan curuh atau laler, itu bisa jadi objek menggambar. Kalau nggak bisa nangkap gambarnya, ya bisa lihat di internet, di majalah, atau di mana juga. Berikutnya ini adalah contoh objek menggambar. Di sini ada contoh objek flora. Ini bunga matahari, kuning, warnanya cerah. Dan ini ada fauna, panda sedang temangsang atau istirahat di pohon. Dan ini ada contoh gambar alam benda, gambar jam dan vas bunga. Berikutnya komposisi. Kita akan belajar tentang komposisi. Komposisi dalam menggambar dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris.
Kita bisa lihat contohnya di sini, simetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Jadi kita bisa lihat perbedaannya simetris dan asimetris. Lanjut lagi. Nah, di sini kita akan belajar tentang teknik. Apa itu teknik? Dalam teknik menggambar dapat dimulai dengan cara sederhana. Biasakan sebelum menggambar, membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar tampak baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan saat menggambar sebagai berikut. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Ketika kalian melihat objek, kalian bisa memahami bentuk dasarnya itu, seperti kalian melihat lemper, bunga, atau apa. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek. Nah, di sini ketika kalian melihat objek bunga, itu ada bagian batang, daun, dan buahnya. Itu disebut juga bagian-bagian dari objek luar. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Lanjut lagi. Nah, di sini kita akan belajar menggambar teknik menggambar flora. Kedua, teknik menggambar fauna. Dan ketiga, teknik menggambar alam benda. Kita akan lihat dulu apa itu teknik menggambar flora. Teknik menggambar flora. Flora memiliki banyak jenisan dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Kedua, teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki empat seperti sapi dan kambing, ada hewan berkaki dua seperti ayam dan bebek. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk yang berbeda. Ketiga, teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Jadi alam benda itu sering kita jumpai di depan kita sehari-hari, seperti di rumah atau ya di mana kalian sekarang berada, itu menjumpai alam benda. Dan berikut penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video tadi dan semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semangat berkarya.